Bertempat di ruang rapat Bupati Sambas Selasa 12 Desember 2023, Bupati Sambas Haji Satono SOCMH terima audiensi dari Palang Merah Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam audiensi tersebut, Bupati Sambas Haji Satono didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Septiza STMKES. Sementara dari PMI Provinsi Kalimantan Barat, hadir Kepala Markas PMI Provinsi Kalbar Ferry Budiman serta Ketua Bidang Organisasi Haji Anwar. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh unsur PMI Kabupaten Sambas. Ketua Bidang Organisasi Haji Anwar menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari audiensi kali ini adalah dalam rangka menindaklanjuti kekosongan kepengurusan PMI Kabupaten Sambas. Dirinya merasa sangat senang bisa berdialog langsung bersama Bupati Sambas dalam rangka mencapai kata sepakat untuk mengisi kekosongan yang ada. Kami dari pengurus PMI Provinsi menindaklanjuti kekosongan pengurus PMI Kabupaten Sambas. Alhamdulillah hari ini kita diterima langsung oleh Bupati dan tadi disepakati untuk mengisi kekosongan ini PMI Provinsi akan memberikan format pengurus sesuai dengan ADART, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2012 tentang Kepalamerahan. Insya Allah Pak Bupati minta waktu kurang lebih 2 minggu untuk menyusun kepengurusan ini. Nanti kebetulan saya di provinsi itu sebagai wakil ketua bidang organisasi yang sekaligus memberi advokasi dan pembinaan dan pemantauan dan monitoring setiap PMI Kabupaten Kota, merasa berterima kasih dengan kehadiran Bupati secara langsung. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 dan ADRT PMI itu, kepala daerah, dalam hal ini Bupati, Wali Kota, Gubernur, ex officio sebagai pelindung PMI. Kami PMI Provinsi siap bersinergi dengan pengurus PMI Kabupaten Sambas nantinya, baik itu dari sisi pembinaan relawan, kemudian memberikan pelatihan dan sebagainya, memberikan advokasi kepada pengurus dan sebagainya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Insya Allah dalam waktu dekat ini segera akan kita ketahui siapa nanti ketua, siapa pengurus sesuai dengan format yang ada di dalam ADRT. Bupati Sambas Haji Satono mengapresiasi langkah yang diambil PMI Provinsi Kalimantan Barat terkait audiensi yang dilakukan pada hari ini. Bupati Sambas Haji Satono menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas siap berkolaborasi serta bersinergi bersama PMI. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.